dari awal salah adilnya. Ini yang kita harus tata benar. Ini yang kita sentuh hati Jokowi untuk melakukan penataan dengan benar, melindungi PMI kita, pekerja migran Indonesia. Banyak teman-teman belum mengerti PMI. Dulu namanya TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Sekarang namanya PMI, Pekerja Migran Indonesia. Jadi kalian itu bekerja. Kalau di sini pekerja pembantu rumah tangga, pekerja rumah tangga, paling-paling gaji 2 juta. Cuma 2 juta tadi. Tapi di Arab Saudi bisa 6 juta. Di Hong Kong bisa 10 juta. Kalah gaji-gaji polisi ini. Sebenarnya kalian hebat. Sangat hebat sekali. Ikutin iya-iya saya ya. Iya-iya saya. Ketika dibilang pekerja migran, kalian jawab Indonesia. Tapi semua spanduk, semua alat peraga pegang. Cara pegang. Coba kendalikan pegang. Masa aksi, masa aksi, angkat alat peraga. Masa aksi. Teman-teman koordinator, tolong ambil alat peraga. Kasih masa aksi untuk berada di barisan terdepan. Alat peraga, alat perangkat aksi, Koordinator, koordinator, tolong bergerak, koordinator. Koordinator lapangan, tolong bergerak ambil bagian untuk menjalankan fungsi dan tugasnya. Agar kita sampaikan kepada aparat, bahwa aparat tugasnya adalah mengayomi dan melindungi masyarakat. Sehingga kami meminta kepada aparat tidak boleh berdiri untuk membela para penguasa-penguasa yang zalim. Penguasa yang tidak bertanggung jawab atas hak-hak rakyat yang sudah digaji oleh pajak rakyat. Maka kami meminta kepada aparat, kalian bukan musuh kalian, musuh kami, tapi kalian adalah bagian dari perjuangan kami. Oleh sebab itu, aparat tidak boleh menghalangi kami. Teman-teman masa aksi, koordinator lapangan, tolong instruksikan kepada teman-teman untuk mengangkat semua perangkat-perangkat aksi kita.